hulu sungai. Orang kota pun. Benar. Anda dapat berkah ilmu? Anda. Anda dapat ilmu bermanfaat dan berkah? Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis. Ini yang ngomong Rasulullah. Beriman dengan Rasul. Kalau kalian beriman dengan Rasul, wajib percaya dan yakin apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Aku kasalasa orang tua kalian yang ketiga." Isi kuitan tiga. Ustaz jelas, di sini berapa? Bukan buah, bukan sendiri. Yang pertama, abuka man waladaka, orang tua yang melahirkan lo. Itu orang tua. Pertanyaannya hari ini, lebih banyak mama atau abah karena kamu stay? Mama. Ulun Malaysia PSB di Pondok Darbiyah Putri. Hampir 90% anak zaman now lebih banyak mendustai ibu. Hebat buat dia di Vietnam, lebih banyak mama apa dan mendustai. Apa? Apa? Mama aku bagus. Sekarang apa? Ada. Jangan-jangan di sekolah ini lebih banyak bekerja tuh yang bekerjanya. Hebat bukan bego, hebat kenapa hebat? Kurik satu atap, makan satu pemakanan, tinggal satu rumah, mama di bisnis, hebat. Menusuk dari belakang. Kita wajib taat kepada orang tua. Abu Kasalas. Orang tua pertama siapa tadi? Abu Kamanwaladaka. Orang tua yang melahirkan kamu. Jangan ibu aja ya. Apa tak buat ibu? Apa yang mengalami ini? Abu Kamanwaladaka. Orang tua yang mengawinkan kamu. Berarti Tuhan si Ustaz Ustazah wakil khusus Ustaz aku kangen sewajata orang tua yang mengawalkan berarti Tuhan sebagai seorang suami wajib tahan waktu Tuhan jangan gak hirat-hirat waktu Tuhan di Tuhan dulu kursi kurang pengajinan lalu kurang hajinan kalau hari Tuhan itu tidak pokok di dalam Tuhan. Ada di hirat lalu aku berpulihnya di dunia aku. Nah, kalau kita jadi ini ya, masalah. Ini ini atau laki aja. Laki wajib tahan nomor kemudian. Yang ketiga, yang ini lebih penting. Abu Kamanallaka. Orang tua yang ketiga adalah orang tua yang mengajarkan kamu, yang mendidik kamu. Siapa mereka? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam